tapi memang sekarang kalau lihat dari marketnya sendiri ya, kita lihat data penjualan aja deh ya, di harga segitu ya, di harga segitu memang masih didominasi oleh RAM 1GB, tidak bisa dipungkiri. Karena memang yang terjadi di market yang ada di harga tersebut memang masih ada di RAM 1GB. Bisa dibilang 90% malah masih di situ. Jadi kalau saya bilang banyak yang tidak memiliki ke RAM 1GB, saya kira dari datanya sudah bisa menunjukkan bahwa masih banyak orang yang beli RAM 1GB. Karena memang terkait dengan mereka butuhnya apa dan juga mereka punya budgetnya berapa. Itu sih yang paling pertama. Lalu IDN Store gitu ya. Jadi dari sisi kami tentu kalau tadi berbicara tentang bloatware, dari pihak Motorola kami juga melakukan tes, Mas. Jadi kami punya standar, standar untuk aplikasi yang bisa masuk ke dalam Motorola, dan itu takes time sebenarnya. That's why kami dengan IDN Store itu sudah berbicara sebenarnya udah lebih dari 3 bulan kali ya, Pak ya, hasilnya. Dari tahun lalu sebenarnya. Oh, udah. Awal-awal sih ketemunya udah dari tahun-tahun lalu gitu. Jadi kami juga sangat melihat dengan IDN Store sendiri juga harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Motorola. Jadi seperti itu. Untuk tadi bisa di-uninstall atau apa, itu balik lagi ke konsumennya. Karena kami juga tidak ingin memberatkan konsumen gitu ya, terhadap aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Tapi kami senang sekali dengan adanya IDN Store, kami bisa mengajak kalangan developer lokal itu bisa ada di dalam handphone kami juga. Mungkin itu, Mas Dimas. Terima kasih.